Baik, pimpinan saya ambil alih. Siap, gerak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Salam pramuka. Salam. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ibu. Kalau yang hadir di sini semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah ya kalian masih diberikan kesehatan. Adik-adik, sebelum kita memulai materi pagi hari ini, kita cek kerapian terdahulu ya. Siapa yang tidak membawa hasduk? Bawa Bu. Bawa semua. Lalu si kaos kakinya hitam semua. Oh, ada yang tidak. Sepatunya biru. Oh, ada yang putih, ada yang biru. Lain kali dipersiapkan ya kalau pramuka memakai sepatu yang hitam. Oh, untuk hari ini kita akan belajar mengenai SKU-nya. Di bawah buku SKU-nya? Bawa Bu. Ya, ada yang nggak bawa? Enggak. Bawa semua ya. Nah, silahkan dibuka buku SKU-nya. Hari ini kita akan belajar SKU siaga nomor 5. Coba coba dibayangkan nomor 5 mengenai apa? Garpilian membayar uang iuran kepada gugus depannya sedapat-dapatnya dengan uang yang diperoleh dari usahanya sendiri. Nah, iya benar sekali. Terima kasih, Sufa. Tadi kalian sudah membayar uang iuran kan? Sudah. Baik, pokoknya setiap pertemuan kita harus membayar uang iuran. Baiklah anak-anak, dua kali istirahat di tempat. Gerak. Oke anak-anak, hari ini tadi kita kan sudah belajar mengenai SKU nomor 5 ya, membayar iuran. Nah, iuran itu kan tadi sudah Bunda jelaskan bahwa bisa digunakan untuk bakti sosial, untuk membantu temannya. Nah, itu sangat perbuatan yang mulia sekali ya. Jadi kita menyisihkan uang yang uang saku kita untuk melakukan kegiatan yang mulia. Jadi kalian tidak merasa terbebani kan ketika uangnya untuk membayar iuran? Tidak, Bu. Jadi kalian dengan uang kalian sendiri bisa membantu teman-temannya, ya? Ya, Bunda. Ya, Ibu, Bunda harap setiap ada iuran kalian wajib membayar ya, karena sudah aturannya untuk kegiatan pramuka. Jadi ya, Ibu mohon, misalnya kalau kalian diminta iuran untuk misal pembangunan masjid atau untuk temannya yang sakit, dimohon kalian menyisihkan sedikit uangnya untuk membantu temannya. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, nah di sini Ibu memiliki sebuah kertas yang mana berkaitan dengan SKU nomor 5 tersebut. Baik, untuk kertasnya bisa menirukan Bunda ya. Ya, Bunda. Baiklah adik-adik, sekarang kalian tirukan tepuk yang Bunda ajarkan ya. Nah, di sini tepuknya berjudul tepuk cerdas. Jika aku ingin cerdas, maka aku harus belajar, pantang menyerah, dan berdoa. Cerdas, cerdas, yeay! Bisa ya? Bisa! Oke. Yaudah, kita tirukan ya. Ayo bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk cerdas. Jika aku ingin cerdas, maka aku harus belajar, pantang menyerah, dan berdoa. Cerdas, cerdas, yeay! Oke. Masih semangat? Masih. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan bernyanyi dulu ya, biar kalian tambah semangat. Nah, ini di sini lagunya adalah Taat Aturan. Jadi ini kan berkaitan sama kalian taat aturan dalam membayar uang iuran. Nah, ini nanti untuk nadanya kita menggunakan lagu Lihat Kebunku ya. Ya, Bunda.
Bunda. Nah, untuk yang selanjutnya, Bunda di sini ada game. Siap untuk melakukan game? Siap. Sekarang kalian buat lingkaran ya. Bernama Simon Berkata. Jadi Simon Berkata ini kalian harus mematuhi perintah Simon ya. Nanti kalau Simon berkata, misal pegang bahunya, nah, kalian baru pegang bahunya. Simon berkata, angkat tangannya. Angkat tangannya. Bagaimana? Paham? Paham. Nah, nanti kalau tidak ada kata Simon berkata, berarti kalian tidak wajib untuk melakukan aturan tersebut, perintah tersebut. Baik, bagaimana? Siap semuanya? Siap! Oke, nanti yang ketahuan nggak fokus, nanti di depan ya. Ya, Bun. Oke. Baik, Bunda akan mulai ya. Simon berkata, pegang kepala, pegang rambut. Simon berkata, pegang kaki, pegang bahu. Nah, ada yang nggak fokus ya. Oke, sekali lagi ya. Simon berkata, pegang mata, hidung. Nah, terbang sekarang oke lagi maju di depan. Nah, teman-temannya, Mbak Sufa bisa memberikan perintah kepada Apriliani, nanti dia fokus atau tidak. Mbak Zuba jadi Simonnya. Simon berkata, pegang perut, bahu, pegang mata. Simon berkata, pegang kepala. Oke, sudah fokus ya. Sudah fokus. Baik, kalian sudah fokus semua ya. Adik-adik, hari ini kita sudah mempelajari mengenai SKU nomor 5, yaitu taat akan membayar iuran. Nah, jadi kalau kalian diperintahkan untuk membayar iuran, sudah kita kesepakati untuk setiap masuk di pramuka, kalian harus membayar. Nah, kegunaannya tadi sudah Bunda sampaikan ya, bisa untuk bakti sosial, untuk membantu temannya, dan lain sebagainya. Nah, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Semoga apa yang Bunda sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jaga kesehatannya. Nah, sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Siva, bisa dipimpin? Berdoa mulai. Baik, terima kasih ya. Pulangnya hati-hati. Jangan lupa peralatannya, jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.